Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi teman-teman pakcik yang semoga sehat selalu. Pakcik doakan. Pakcik sekarang sedang berada di ladang sawit. Kawasan ladang pakcik yang pakcik jaga. Hasil panen untuk bulan 10 ni syukur alhamdulillah dan mantap sekali. Bagi pakcik, untuk panen bulan 10 ni perlu dijaga pokok dengan pembajaan yang bagus. Bau hasil panennya mantap untuk kali ini. Yang akan mendatang pun macam ni juga. Jom kita menonton barang-barang hasil panen bulan ini. Kita jalan kaki tengok hasil buah panen bulan ini. Pokok pun perlu pruning dah banyak ni. Untuk satu tahun satu kali mesti dipruningkan pokok. Pembajaan satu tahun mau ada tiga kali. Itu kalau baja dipanggil pupuk. Di Malaysia membaja. Bila kawasan bersih pasti pokok penerimaan bajanya bagus. Pada pokoknya. Alhamdulillah. Panennya buah besar-besar ni dalam anggaran 30 kilo. Beratnya. Ada yang melebihi 60 kilo pun ada. 70 kilo pun ada. 80 kilo pun ada. Karyawan pakcik tu masih relax lagi. Mantap pokoknya buahnya besar. Panen pusingan pertama pun belum habis lagi. Nonton barang-barang. Hasil panen pagi ni. Lanjut. Okay.
tua. Alhamdulillah, syukur kepadamu ya Allah Tuhanku. Rezeki bulan 10 mantap hasilnya. Ada yang kecil, ada yang besar. Udah nak menghadapi hutan belantara. Cahaya matahari. Alhamdulillah, berjalan lagi kita. Tengok hasil panen pagi-pagi. Pokok berumur 13 tahun. Buah tengah menggila. Buah menanti untuk pusingan hadapan.